konsep yang saya sampaikan itu empat. Pertama, regulasi. Penguatan dan penyempurnaan regulasi. Dua, kolaborasi. Kolaborasi bersama yang terkait, ya, termasuk MUI, Departemen Agama, Departemen Perdagangan, Perindustrian, Dalam Negeri, Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, BP POM, ya, UMKM, Badan Gizi Nasional, Badan Pangan, itu semua keterkaitannya dengan halal. Itu yang kita maksud kolaborasi. Yang ketiga, sosialisasi. Kita menyadari sosialisasi yang akan datang ini harus lebih giat lagi sehingga everybody know lah tentang halal. Dan yang keempat, yang sekarang kita lagi kembangkan, digitalisasi. Tangannya semenjak menjabat sebagai 15 juta itu. Berapa kemampuan kita, berapa lembaga yang terlibat. Itu di situ yang soal regulasi itu di situ. Oh ya kan, kemarin kalau tahun kemarin tuh bebannya di anggaran kan. Iya, anggaran. Memang gitu. Butuh tenaga, butuh sertifikasi dalam satu hari berapa ratus ribu, sementara kita masih bisa 2.000. Per hari itu 10.000 lah, 10.000 ya. Yang itu target saya ya. Oh, target ya, Pak ya. Saya menarikkan diri saya sendiri 10.000. 10.000 per day.